Hai teman-teman, saya akan membahas tentang tomat. Tomat bisa disebut dengan sayuran, juga bisa disebut tomat itu sebagai buah. Tomat memiliki banyak vitamin dan nutrisi yang membantu menjaga tubuh serta menangkal beberapa penyakit kronis serta beta karoten hingga vitamin C. Tomat seharusnya menjadi bagian rutin dari diet Anda. Anda kalau ingin kurus atau ingin diet, perbanyak makan tomat. Melihat kandungan manfaat di dalamnya, tomat memiliki manfaat yang sangat banyak. Oke, manfaat tomat ya. Manfaat tomat 1, mencegah penyakit diabetes. Buah tomat mengandung karbohidrat yang rendah, yaitu hanya sekitar 4 gram di dalam setiap 100 gram buah tomat. Kedua, menurunkan kadar kolesterol. Anda kalau kebanyakan makan daging, ini bisa untuk campuran makan daging ya, biar tidak terkena kolesterol. Ketiga, mengurangi resiko terkena kanker prostat. Ya, perbanyaklah makan tomat, jaga kesehatan biar tidak terkena penyakit-penyakit seperti kanker, kolesterol, dan lainnya. Dan juga bisa mengobati stroke ya, ini tomat ini. Ya, seperti inilah contoh tomat. Ya, di dalamnya banyak ada bijinya, tapi bijinya lembut. Ini dimakan langsung juga bisa, rasanya manis, menjaga kesehatan kulit. Bagi Anda para wanita ingin kulitnya putih, bersih, makanlah tomat. Tomat juga ada yang berwarna hijau atau yang berwarna kuning. Namun tomat yang baik berwarna seperti ini, bukan merah dan bukan seperti kuning. Nah, ini ya, ini tomat yang matang atau tomat yang sudah waktunya untuk memakan. Tomat itu kaya vitamin, jangan anggap tomat ini enteng ya bagi Anda, sebab tomat itu kaya antioksidan dan vitamin. Siapa yang memakan tomat pasti sehat, kuat. Oke, sekian video dari saya. Habis nonton video ini, makanlah tomat yang banyak, karena tomat bermanfaat untuk Anda, untuk tubuh Anda, untuk keluarga Anda. Terima kasih. Kembali lagi di channel saya ya.